sangat sopan dan tidak mau menyakiti orang lain. Anda dengan weton senelegi ini memiliki energi suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alun Firmansyah Channel kali ini akan membahas tentang Hotam Pendamping, weton istimewa kelahiran sakral Senin Legi 2023 menurut ramalan Primbon Jawa. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan tentang konten channel ramalan ini karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhanlah yang maha kuasa dan maha segalanya. Ya, sahabatku yang baik, menurut kitab Primbon Jawa kuno, pemilik weton Anda Senen Legi dikenal sebagai seorang yang bekerja keras, praktis, dan fokus. Hal ini berkaitan dengan pesona yang Anda miliki. Weton sakral Senen Legi digambarkan sebagai sosok lakuning angin yang mudah membuat orang lain senang dan memiliki aura pengasihan serta welas asih. Weton Senen Legi memiliki kemampuan memikat orang lain dengan cara yang berbeda dengan weton-weton lainnya, yaitu dengan caranya sendiri, menebar welas asih kepada orang banyak. Kepribadian rendah hati dan kecintaan weton ini pada semua hal yang berbau kesenangan dapat menjadikan dia sebagai orang yang menyenangkan. Lawan jenis weton ini akan dengan mudah jatuh hati, sehingga ia menjadi rebutan orang banyak. Hal ini terjadi karena weton ini terlahir dengan bulan yang selalu indah dan mempesona, serta memiliki rasa welas asih terhadap sesama. Anda pemilik weton Senen Legi bukan hanya sekedar welas asih terhadap manusia saja. Anda juga welas asih terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tidak mudah melakukan perusakan dan menyakiti hewan atau tumbuhan. Menurut kitab Primbon Jawa kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, weton sakral Anda Senen Legi mempunyai neptu cukup kecil yaitu 9, terdiri dari Senen 4 dan Legi 5. Menurut Primbon Jawa, dengan neptu yang cukup kecil itulah, weton Senen Legi memiliki rahasia unik lainnya, yaitu pribadi yang cerdas dan mampu mengerjakan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan dengan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan, pemilik weton Senen Legi memiliki kesaktian karena adanya kekuatan spiritual yang tinggi yang ada dalam dirinya. Kesaktian pada weton Senen Legi ini didapat karena pemilik weton dijaga Hodam Sakti atau istilahnya adalah bangsa jin. Pemilik weton dengan tingkat spiritual tinggi ini juga dipercaya paling makbul doanya dan kebanyakan dari mereka dapat membuat segala keinginannya mudah tercapai. Sahabat, selain itu pemilik weton Senen Legi merupakan pertemuan antara cakra sek bumi dan cakra sek langit. Pemilik weton ini disimbolkan dengan elemen kayu, memiliki watak yang berani dan optimis, serta memiliki banyak bakat yang terpendam. Weton Senen Legi juga mempunyai wahyu, yakni wahyu pertumbuhan, sehingga secara alamiah mempunyai energi atau power yang besar sebagai penyembuh alami. Maka dari itu tidak heran jika weton Anda Senen Legi ini didampingi oleh hotam penyembuh alami paling tinggi. Ya, sahabatku yang baik,
Salah satu keistimewaan sosok weton senelegi adalah mempunyai sifat tunggak semi, yang artinya sosok weton senelegi memiliki rezeki yang selalu ada. Bila rezeki itu akan habis, maka akan mendapatkannya kembali. Berbicara mengenai watak, weton senelegi pada dasarnya merupakan sosok yang kuat dalam memegang teguh prinsip dan keyakinan yang dianutnya. Bahkan, sosok dengan weton senelegi ini merupakan pribadi yang tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain, apalagi jika ada hal-hal yang bertentangan dengan pemikirannya. Ketika diajak bertukar ide pikiran atau berdebat secara terbuka dan sehat dalam suatu kelompok, tidak jarang weton senelegi pun cenderung dianggap terlalu kolot, tidak mau mengalah, dan ingin nampak selalu menang sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Bahkan weton senelegi sering kali suka meremehkan kemampuan seseorang, melihat dari wataknya yang tampak selalu menang sendiri. Kalau kita menguraikan sisi kelemahan dari weton senelegi adalah suka ikut campur permasalahan orang lain dan mudah terhasut. Akan tetapi, weton sakral senelegi juga mempunyai kelebihan dan sisi baik. Di antaranya adalah menjunjung tinggi sopan santun, cinta damai, dan tidak mudah gegabah dalam melakukan sesuatu. Weton sakral Anda senelegi juga dianggap sebagai pribadi yang tegas, selalu mengutamakan logika ketimbang perasaan, serta amanah. Walaupun pribadinya selalu mengutamakan logika daripada perasaan, akan tetapi weton senelegi mampu mengendalikan perasaan serta emosinya secara baik. Watak baik yang dimilikinya juga mampu menjadikan kepribadian dari weton senelegi ini mudah menjalin hubungan pertemanan dengan siapa saja dalam rentang waktu yang cukup lama. Jika kita menguraikan hubungan cinta dari weton senelegi, weton dengan jumlah neptu 9 ini sangat cocok bila bertemu jodoh atau bersanding dengan seseorang yang memiliki neptu weton 10 atau 15. Jumlah neptu weton jodoh dari weton senelegi tersebut ada pada weton Kamis Pon, Rabu Kliwon, Jumat Wage, Minggu Legi, dan Selasa Pon. Apabila weton sakral Anda senelegi sudah bertemu jodoh atau bersanding dengan salah satu dari neptu weton yang cocok tersebut di atas, diramalkan kehidupan rumah tangga Anda diyakini akan langgeng, bahagia, dan tentram hingga akhir hayat. Jika kita menguraikan tentang rezeki dan keberuntungan weton senelegi, diramalkan harus sudah mapan atau hidup dalam kecukupan sebelum usianya mencapai 30 tahun. Namun, bila pada usia 30 tahun belum juga mapan dan hidup berkecukupan, diprediksi akan mengalami masa-masa sulit dan aspek ekonominya cenderung merosot hingga dalam kurun waktu yang cukup lama. Jika kita uraikan rezeki keluarga, weton senelegi dengan jumlah neptu 9 ini bisa membawa pengaruh yang baik atau keberuntungan di dalam keluarganya. Jika perekonomian keluarganya belum mapan dan belum berkecukupan, ketika weton senelegi hadir ke dunia, maka diramalkan perlahan-lahan akan membaik. Ya, sahabatku yang baik, jika kita kembali menguraikan tentang hodam pendamping weton senelegi adalah tentang keunggulan yang unik dan juga kesaktiannya. Pasalnya, hodam yang mendampingi atau dimiliki tersebut mampu menyembuhkan orang sakit. Disebutkan dalam kitab Primbon Jawa, weton sakral senelegi didampingi oleh hodam penyembuh. Mereka dinaungi oleh hodam penyembuh tingkat tinggi,
Sosok dari pemilik weton Senen Legi memiliki sifat tenang, pendiam, dan menerima apa adanya. Weton istimewa sakral Senen Legi juga didampingi oleh hutan penyembuh yang berada di bawah naungan Lintang Kelopo. Hal ini berarti bahwa weton istimewa ini memiliki sifat dan karakter yang jujur, baik hati, pemberani, dan setia. Di samping itu, Anda dengan weton Senen Legi ini sangat sopan dan tidak mau menyakiti orang lain. Anda dengan weton Senen Legi ini memiliki energi suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Berada di bawah naungan watak Lakuning Angin, sehingga sifat dan karakter mereka cenderung pendiam. Iya, sahabatku yang baik, demikian uraian konten kita kali ini tentang Hotam Pendamping Weton Istimewa Kelahiran Sakral Senen Legi 2023 menurut Ramalan Primbon Jawa. Semoga uraian ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.